ada di Nasir de bata amata duhu sin anak Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Saudara yang kekasih, shalom, selamat pagi. Mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi bekal rohani bagi kita. Firman Tuhan tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan. Persoalannya, apakah kasih yang kita lakukan dalam kebenaran atau tidak? Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus berdoa dalam Efesus 3, 18 dan 19a. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan yang benar? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan yang nyata, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Maksudnya Allah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Sebab zaman ini, banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar. Misalkan, membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang-orang dikasihi itu atau kerabat atau sahabat terdekat mereka. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran yang dimaksud? Tentu banyak caranya, namun dalam surat Yohanes 1 ini mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama, sama seperti Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitannya dengan pengorbanan ini, Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk memperkaya atau menolong orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 17. Pengorbanan seperti ini sangat penting, sebab di sekitar kita masih banyak orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam berbagai penderitaan dan yang lain. Benar bahwa Bapak Presiden kita Jokowi sudah datang ke Sumatera maupun ke tempat-tempat lain, malah tidur dalam satu malam di daerah kita di Sumatera. Namun hal itu tidak otomatis mengakhiri semua penderitaan, kekurangan atau kemiskinan masyarakat kita. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk menolong mereka, menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudara yang kekasih, mengasihi sesama dengan menolong orang-orang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk memperkaya, menolong orang lain. Tentu ini cukup berat atau sulit, menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita misalnya. Pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai, namun menurut Yohanes 1, pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks yang memberikan yang terbaik bagi kita miliki atau selama ini yang paling berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukanlah masalah besar kecil atau mahal murah atau mewah atau sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini. Bentuknya bisa saja barang, jasa ataupun yang berharga yang kita miliki dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti itulah yang dimaksud oleh Yohanes, kasih yang terungkap lewat perkataan lidah dan terwujud dalam tindakan kepedulian pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Itulah sukacita ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran melalui perbuatan. Dengan perbuatan kasih itu, Yohanes berkata kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita yang karena dosa itu hati kita menuduh atau mengutuki dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri dan menjadi tenang menjalani kehidupan. Bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Karena itu, buktikan kasih kita dengan perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan juga akan bersuka cita melalui tindakan-tindakan kebenaran kita.
Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.